Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Bas Mimin Sarmin yang akan membawakan satu alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series. Kali ini kita bakalan disuguhkan dengan kebahagiaan Maudi bersama Kendra Wilantara dan Baby E dan Baby K. Dan saat ini, karena saat ini kita dikabarkan kalau ternyata Ken pun bakalan selamat, dan Maudi pun saat ini merasa sangat yakin karena Ken pun bakalan segera pulang bersama Wilantara ya guys. Tapi sebelum lanjut lagi, Mas Mimin doakan agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan kita pun tahu kalau ternyata Maudi begitu sangat mencintai Kendra Wilantara, dan semua itu cintanya tidak akan tergantikan oleh siapapun. Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat mimpi Maudi yang saat ini begitu sangat mengerikan, karena dia bermimpi kalau ternyata Ken telah tiada. Dan di dalam mimpi tersebut, ternyata Wilantara pun mengatakan kalau ternyata Kendra Wilantara sudah meninggalkan kita semua, dan betapa soknya Maudi saat itu. Namun ternyata itu hanyalah mimpi belaka ya guys. Dan sepertinya Maudi pun tetap tegar dan berdoa agar Ken segera pulang dan selamat, karena dia pun saat ini telah mengurus Baby K dan Baby L agar dia bisa tumbuh besar menjadi dewasa dan bisa membuat Maudi pun bahagia selalu. Tapi sebelum lanjut lagi, bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat Argadana yang saat ini belum yakin, dan sebenarnya dia pun mengatakan kalau ternyata Ken masih hidup ya guys. Dan sepertinya Wilantara pun mengatakan demikian, hanya doalah yang bisa untuk membuat Ken bisa kembali lagi. Dan semua keluarga Argadana pun mendukung Maudi karena keyakinan Maudi pun begitu kuat, dan dia pun tidak bisa untuk memberikan hal-hal yang negatif, melainkan keputusan yang positif, karena Ken pasti bakal kembali demi baby bubunya. Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat si Aharis yang begitu sangat kebingungan ya guys, ketika dia dikerjain oleh anak-anak yang begitu sangat lucu dan imut, si kembar dan si Raka yang saat ini menginginkan agar si Haris pun menjadi kapok dan tidak lagi-lagi mengganggu orang rumah. Dan sepertinya Haris pun saat ini dibikin kebingungan oleh anak-anak tersebut ya guys. Dan apapun yang dibelikan oleh Haris pun dihabiskan oleh anak bertiga ini. Dan dia pun menelpon Omarisma karena si kembar bersama si Raka pun saat ini berada bersama dengan dirinya. Karena itu omanya pun menginginkan agar Haris mengantarkan anak-anak tersebut, dan oma pun berterima kasih terhadap si Haris. Namun di jalan Haris dikerjain kembali ya guys, karena anak-anak tersebut kekenyangan, mungkin dia pun tidak kuat untuk menahan rasa sakit perutnya, sehingga mengakibatkan si Haris pun kebingungan ya guys. Tapi sebelum lanjut lagi, bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga. Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat si Hatar yang saat ini video callan bersama dengan Madinah ya guys, karena dia menginginkan agar Madinah pun bisa tersenyum untuk dirinya. Dan dia pun
akan bisa mengerjakan dan membuat kopi latazan dengan pesanan yang melimpah. Dan saat ini Hatar pun bisa membuat kopi latazan ya guys, karena saat ini di Cafe Love Story hanyalah Madinah dan Jidan yang bisa membuat kopi tersebut. Namun saat ini Hatar yang sudah bisa menggantikan dan Love Story pun kembali menjadi maju. Dan saksikan kelengkapannya hanya di Love Story The Series yang selalu tayang setiap hari di SCTV1 untuk kita semua. Hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita pun bakalan menyaksikan tentang rencana Anita bersama si Haris pun yang bakalan gatot alias gagal total. Dan sebelum pamit, Mas Mimin bersama dengan rekan-rekan kalian, mari kita doakan agar sinetron Love Story bisa bertengger menjadi rating yang lebih baik lagi ya guys. Amin ya robbal alamin. Waktunya Mas Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.